adalah apa yang dilihat langsung oleh para penyelam pada saat itu. Dan penyelaman ini dilakukan di kedalaman sekitar 35 meter di dasar laut. Lokasi dari Kota Ketam ini sendiri merupakan ditemukan sekitar 2 km Winda dari posisi ekor pesawat. Ya, dan ini adalah Kota Ketam itu ya. Ya. Bisa terlihat ini sedikit berwarna oranye begitu. Dan tadi pada saat penyelaman juga tim mengabadikan gambar dan juga terlihat ada beberapa puing-puing pesawat yang masih ada di dasar laut. Ini terlihat di bawah lumpur ya. Betul, memang puing-puing pesawat ini memang banyak terlihat di sekitaran lokasi ini karena memang terbawa arus yang dikabarkan cukup kencang, arus bawah laut yang terjadi terutama